kesempatan hari ini kita ronda-ronda Kota Mekah dan sambil melihat suasana di sekitar Kota Mekah. So saksikan terus Botak Channel 73, kita akan ke mana bersama sawak kita, saudara Adnan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Teruskan bersama Botak Channel 73. So kita sampai di Masjid Hudaybiyah, Masjid Miqat yang mempunyai sejarah tersendiri di mana termeterai perjanjian Hudaybiyah di antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy pada satu ketika dahulu, pada tahun kedua Hijrah So di sinilah, dan di sini juga menyediakan tempat-tempat menjual hadiah. Itu ni. Okey, inilah di antaranya Hudaybiyah, iaitu tempat Nabi Muhammad dengan 1400 tahun dulu. Ya, sudah 1400 sahabat. Oh, 1400 sahabat, Mas. Ha, ini Mekah. Nak mari ke Mekah, dia ada di Umrah. Nak mari datang sana, Umrah. Sana sadisa min al-hijrah. Sadisa min al-hijrah. Hijrah. 6 hijrah, tahun ke-6 hijrah eh. Mana atuhum Quraisy? Adam Quraisy tak bagi masuk. Kafir Quraisy tak bagi masuk. Wasaqa an zalik. Sulh al-Hudaybiyah. Mitu sulh ya di sini. Allazi abrama bain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. كما شاهد هذا المكان بيعة الرضوان بيعة الرضوان هنا أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لمفوض قريش يعني نبي حتى عثمان بن عفان يتكأن قريش له عندما قتل تيتاريا ماتي يبونه ليه Syah, dia tak mati kali. Dia tak mati. Dia muslihat. Haitu bayang sahabatuhu ala qital Quraish. Waqad sumiyat bayat al-Ridwan. Nuzul qawul Allah Ta'ala laqad radiyallahu anil mu'minin iz bayi'unaka tahta syajrah. Fa'alim ma fi qulubihim fa'anzal as-sakinata alayhim wa'athabahum fatah Fathan qariba. Surat Al-Fath. Ada ayat Quran ya, ada surat Al-Fath. Okey, itulah sedikit ceritaan tentang Masjid Hudaybiyah. So di sini dulu ada tempat menjual cedera hati, semua tutup. Yeah. Dan kita terus ke belakang. Okey, dan kita akan melihat satu bangunan yang lama. Binaan yang lama, yang mana itu adalah bangunan asal itu adalah bangunan asal Masjid Hudaybiyah. InsyaAllah saya cuba merakamkan secara dekat untuk lebih kita dapat melihat secara dekat. Sebentar lagi. Baik, inilah bangunan asal Masjid Hudaybiyah yang dibina di zaman Rasulullah. Ini bangunan asal dia. Berada di betul-betul di belakang masjid, di tepi masjid dia, sebelah belakang. Bukan di tepi jalan. Ini sekarang saya masuk di sini. Dapat saya kongsikan. Dan di sini juga dikatakan ada sebuah perigi yang dibina pada ketika itu. Sebab pada
rombongan sahabat-sahabat pada ketika itu ada lebih kurang 1,400 orang sahabat pada ketika itu bersama dengan rombongan membina sebuah perigi, tapi tak dapat dikesan manakah tempat perigi tersebut. Okay, inilah binaannya yang dapat kita kongsikan. Dan perigi itu kita tak dapat kesan. Yang kita tahu dapat maklumat memang ada perigi dibina. Perigi itu dibina untuk tujuan minuman para-para sahabat pada ketika itu. Tapi kita cuba mengesan, tak tahu di mana lokasi sebenarnya perigi tersebut. Namun kita yakin dan percaya memang perigi itu wujud sebenarnya, tapi kita tak dapat kesan sebab di tepi-tepi ini ada bangunan-bangunan. Mungkin ini adalah rumah-rumah, rumah-rumah penduduk di sini. Batu sempadan tanah haram dan tanah halal di Hudaybiyah. Kalau tengok yang tu batu yang lama, batu yang lama. Ini batu yang lama tepi tu, dan yang ni batu yang baru. Okay, so itu lama lagi. Tu dalam tu lama lagi. Tu yang dalam tu yang lama lagi. Ini sempadan tanah halal dan tanah haram. Okay, so kita masuk ke tanah haram Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Bir Tua, kat mana ni? Bir Tua. Kat mana? Bir Tua. Oh my god. Ni tak tahu lah, ini tempat ni lain. Tempat ni lain ni, tapi dia kata tempat bercerai wisatawa. Hudaybiyah, kita melalui jalan ini. Satu lagi tempat yang menjadi kenangan jemaah haji dan umrah seluruhnya yang pernah datang ziarah di sini, iaitu Muzium Haramain. Muzium Haramain, pagar ditutup rapi. So kita berkongsi pandangan daripada luar sahaja. Kosong, pagar ditutup rapi, tiada jemaah, tiada pelawat. Inilah Muzium Haramain. Siapa yang pernah datang tahu apa yang ada di dalamnya. Ini bawa kiswah. Apa? Ini bawa kiswah. Dan di sini juga tempat membuat kiswah Kaabah. Hari itu dia mau tukar kiswah Kaabah. Keluar daripada sini? Keluar daripada sini. Ini untuk kiswah Kaabah dibuat di sini. InsyaAllah satu hari nanti kita usaha untuk masuk ke dalam. InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk melihat lebih detail cara pembuatannya. Dan
bagaimana ia dibuat, eh? Dengan kemahiran-kemahiran yang ada pada mereka yang bertugas di kiswah Kaabah tersebut. InsyaAllah, doakan semoga sama-sama kita dapat menyaksikannya, eh?